Pemirsa, di hadapan orang tua dan tamu undangan serta ustadz-ustazah, 6 orang santri dan santriwati yang menempuh pendidikan di TK TPA Unit 216 Anor, Jalan Sungai Mie, Banjarmasin, menjalani proses khatam Al-Quran. Mereka adalah santri yang khatam Al-Quran 30 juz dan telah lulus munakasah. Enam orang santri dan santriwati TK TPA Unit 216 An-Nur secara bersama-sama menjalani prosesi khataman Al-Quran berlangsung di halaman setempat Jalan Sungai Mie Dalam, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dari 6 santri TK TPA di bawah naungan LPPTKA BKPRMI Kota Banjarmasin tersebut tampak antusias membacakan bagian akhir Al-Quran, yakni dari Surah Ad-Duha hingga An-Nas. Surah demi surah mereka jalani dengan sukses dan lancar di hadapan para orang tua masing-masing dan ustadz-ustazah serta para tamu undangan. Salah satu santriwati, Oktaviani Safitri, mengaku sangat senang dan bangga bisa menamatkan Al-Qur'annya di TPA An-Nur meskipun harus menempuh waktu selama 2 tahun. Bertekad akan terus mempelajari dan mengamalkan bacaan Al-Qur'an agar kedepannya tambah lancar dan baik. Gimana nih selanjutnya? Selanjutnya mau mengamalkan aja, mengamalkan bacaan-bacaan Al-Quran dan TPA. Mengamalkan baca-baca terus sampai kira-kira sangat lancar. Sementara itu, Kepala TK Unit 216 An-Nur, Nurul Baiti, mengatakan khataman Al-Quran ini merupakan yang ke-11 kalinya dilakukan. Untuk tahun ini, seharusnya diikuti 8 santri, namun lantaran 2 santri berhalangan, sehingga hanya 6 santri yang menjalani prosesi khataman. Sebelumnya, dari 6 orang santri yang khatam Al-Quran ini telah menjalani munakasah atau ujian dengan nilai rata-rata predikat A atau sangat baik. Nurul berpesan kepada seluruh santri yang telah khatam, agar tetap mengamalkan ilmu yang telah diberikan karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam sehingga jangan sampai putus di tengah jalan. Karena 2 orang ada lain hal yang tidak bisa menghadirkan hadir, jadi yang mengikuti cuma 6 orang, 3 santri putri, 3 santri putri. Pesannya kepada santri yang sudah datang, lanjutkan terus membaca Al-Qur'annya, jangan putus sampai di sini, karena Al-Qur'an merupakan pedoman petunjuk bagi kita, maka tingkatkan terus, jangan sampai putus di dalam sana. Khataman Al-Quran diakhiri dengan penyerahan sertifikat pemberian penghargaan bagi santri terbaik yang masih menjalani proses belajar di TK TPA An-Nur di Jalan Sungai Miai, Banjarmasin. Muhail, Banjar TV.